Halo The Heart People, kembali lagi di Die Hard Adidas Fan dalam program Holy Grails. Di program ini gue akan bahas salah satu Adidas buatan Jepang, yaitu Adidas Sergio TR. Kita mulai bahas boxnya dulu ya. Boxnya nggak biasa seperti pada umumnya. Kalau umumnya model flip atau tutup, terpisah dengan bagian bawah boxnya. Box ini dibuka dari sisi depan UPC label seperti ini. Ini box reguler di era yang sama. Dan ini box made in Japan, box Sergio TR. Bagian atasnya sama, dan bagian sisi sampingnya sama. Cuma bahasa Spanyolnya diganti dengan bahasa Jepang. Nah, bagian bawahnya berbeda. Yang satunya ada konversi size chart, yang made in Japan tidak ada. UPC labelnya pun berbeda. Yang Japan lebih sederhana. Hanya terdapat tulisan Jepang ini, yang artinya Adidas Football Training Shoes. Dengan komposisi desain seperti ini. Artikel number, nama model, colorway, size, dan harganya. Kita lanjut ke uppernya. Sergio TR ini merupakan pengembangan dari Adidas Special Turf. Material uppernya cukup bikin kaget. Kalau biasanya sepatu bola Adidas banyak menggunakan leather, di Sergio TR ini menggunakan synthetic leather. The Heart People bisa lihat teksturnya di bagian belakangnya. Teksturnya khas synthetic leather adalah seratnya yang begitu halus dan berstruktur. Synthetic leather menyelimuti uppernya. Dari mulai quarter, eye-stay yang panjang hingga ke toe cap. Lalu pada bagian stripes, thong, heel tap, dan back tap. Semua menggunakan synthetic leather. Untuk lacesnya, polyester laces. Dengan detail yang unik. Dengan tip atau ujung berwarna putih lengkap dengan tulisan Adidas dan logo trefoil. Untuk di bagian quarter liningnya juga pakai synthetic leather dan tidak ada quarter lining. Insole-nya pun standar tekstil biasa. Di upper, sisi stripes-nya ada tulisan Sergio TR. Di heel tap-nya ada tulisan Adidas dengan logo trefoil. Sementara di thong-nya ada branding Adidas lengkap dengan tulisan Made in Japan. Di insole harusnya ada tulisan Adidas, tapi ini sudah tidak ada. Karena sepatu dalam kondisi used alias pernah dipakai sebelumnya. Pada bagian quarter lining ada tulisan 8,5 yang merupakan size sepatu ini dan angka 150127. The Heart People tahu kode ini? Kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Pada bagian outsole-nya model kapsul dengan grip spesial untuk turf atau rumput sintetis. Seperti ini ya bentuknya. Oke, The Heart People, terima kasih telah menyaksikan Holy Grails edisi Sergio TR. Jangan lupa klik like, comment, dan subscribe channel ini. Jika ada Adidas yang mau direview, silakan request di kolom komentar. Follow juga akun Instagram kita di DieHeartAdidasFan. Jika The Heart People penasaran dengan roots dan history dari sepatu ini, jangan sampai lewatkan program Wikipedia Adidas edisi Sergio TR. See ya!